Betulang ini Tuhan majuah-juah lebih membantah kerina sialom. Salam sehat kita ras tetap sehat mas nalani kegeluhan ini dah. Janah genduari Pak Sana seh membantah guna sikentahkan kata di bata sebagai pernumen membantah bas pejajentah minggu ini dah. Mari bertotol baik kita minuman Tuhan perkuah hati yang telah kari si erti kata Tuhan ini dah. Ras kita bertotol. Bermulia kam Tuhan di bata bas kerina kecibal kegeluhan kami. Sebab berkitaikan lias du banci dengalit waktu kesempatan man kami guna negahkan kata Tuhan. Ema karkitaikan siye. Meteruh rukur kami mindo berikan kam kepentaran bas diri pusuh kami kerina anak du janah bas bagikan kami kata nuwe banci kari ipakikan kami tole sebagai penyemangat sebagai vitamin jiwa pegegehi kami dalani kerina kegeluhan nenda bagi sinan nadi Tuhan. Ngerana kaman kami Tuhan sikap kami megikan kam bas Yesus Kristus kami retoto kukam. Amin. Kugekan kata di bata man banta ibas padan simbaru bas kitab Efesus. Ema bas kitab Efesus bindu 2 ayat 8 seh kubas ayat 10. Alu tema karinina ngeranakan ras ngerencanakan ras ndahikan dalam sebuah potret kari ngelitkan ras ngerawat inventaris gereja. Maka kubacakan perpulungan Tuhan Efesus bindu 2 ayat 8 seh 10 henda bagenda nina kata Tuhan henda manbanta. Sabab perkitekan liasa tedi batang maka kam ngo terkelin. Arkitekan tekaman Kristus. Labo enda bekas perbahanan du tapi pemredi bata kapte. Labo ulih pendah Hindu maka labo lit dalam na isip mujibana. Tidak padi bata kap kita. Ibas persaran teras Kristus Yesus. Ijadikan na kita gunan dahikan dahin dahin si makuli singgol ben irencanakan na gelah si dahikan enam kata di batenda perpulungan ni Tuhan kitab Efesus enda itulis i penjara Romanari oleh Paulus bas tahun 64 Masehi. Tentu, segedang-gedang sebuah cerita uraian film buku, litena kesimpulan na. Kala karontang atakan sa sinuriani na gedang-gedang tinali duan sa tampuk na. Artina seperti sebuah banyak sungai di dunia ini akan tersentral bermuara ke laut. Kai sehingga turang sentral na. Tema sentral kitab Efesus na si gedang urean na. Ema, supaya segala sesuatu dipersekutukan, dipersatukan di dalam Kristus. Kristus ena muarana Kristus sentris nina. Baik manusia sebagai ciptaan, baik tinapa-tinapa si deban kerinana sanina turang. Tersentral, terintegrasi tubas Kristus. Tentulah ban silang, kerina tinapemin, itandai na Kristus. Jana ena matujud na. Hai tujun penulisan na agar firman Tuhan itu disebarluaskan. Dikembang tumbuhkan, diberitakan, dipariwarakan,
gelah tandai kalak Kristus. Sebab geluhena bermula dari Kristus, berproses dalam Kristus, dan akan berujung di dalam Kristus basaat nakrina. Engkai maka perlu dipertandakan selain itu orang arkitek-kitek kan manusia enda nininta na undube leluhur ta Adam Hawa lebih memilih mengikuti jalur iblis daripada mengikuti pesan diwata panna buah batang kayu si metah si jahatra si lat-lat. Maka dosa. Dosa enda penyebab keterpisahan ta mandibata ibarat jelman dai kita nang terlunta-lunta sebatang kara senina turang ibarat papan dai kita ngumumuk. Ibarat manuk jago sebugan dai kita nela ner taji la ner patuk. Ibarat singa dai kita nela ner taring la ner kita enda recakar. Ibarat sinetron dai kita nang si buruk muka atau si muka buruk basada pendibata. Endam upah dosa. Janganlah naik dalam guna banci kita demuras di mata. Tapi kita kan Kristus itu, Allah itu, hakikatnya adalah kasih. Uga apa pecibal jelmenda kerina Allah adalah kasih. Dia tidak bisa keluar dari dirinya. Hakikatnya. Begitu Tuhan keluar dari hakikat kasihnya, maka Tuhan itu bukan lagi Tuhan. Kasih sini masukkan jenda kekelengani Tuhan ema pertaruhan penderitaan bagi si katakan Bunda Teresia naik ikal kutain dia. Kasih itu adalah pertaruhan penderitaan, pengorbanan. Iutusna Tuhan Yesus roh surga nariku dunia da, gelah terjembatani surga ras dunia. Dibata terang, dibata badia, kita gelap, kita penuh dengan dosa, lidje sebuah titik temu. Enam di batan tenda kekelangan Tuhan. Gelangkain telah wajah tampan si buruk muka singgulit bas kita bopeng tenda air kita kendosa. Dikelupas kembali. Kembali kita kepada hakikatnya memang di hadapan Tuhan kita adalah si tampan, si cantik, si ayu. Karena dosa berubah menjadi si muka buruk. Ruh Yesus kita tidak jadi tampan kembali seperti hakikat semula. Maka katakan najenda enda kita diselamatkan oleh karena iman. Perkitaikan kini tekan. Iman itu seni naturang adalah sarana untuk bisa kita memaknai kehidupan. Iman itu Charles Spurgeon mengatakan canina. Iman itu mempunyai akal sendiri yang tidak bisa dipahami oleh akal kepala manusia. Ugakin si Abraham. Malah terima akal ngau metua bansi ngadak na keturunan na. Enda iman. Makar kita kan si kai tujun na seni naturang kelamin kita na jadi mekuli kerina. Sebab blueprint na cetak biru na Tuhan kita ada di dunia ini walaupun kita tidak pernah ingin dan tidak pernah kita minta kita hadir di dunia tetapi kenyataannya kita hadir di dunia. Situhunya rencana asli di bata. Gelah kita ngerencana kendahi-kendahin si mehuli. Singgukin tetap kendibata benar-benar nariman kita. Gelah keluar ulihi kerina hakikat aslita sebagai anak yang baik. Mengapa kita baik? Karena Tuhan kita juga adalah baik. Karena Tuhan baik, maka anaknya juga baik ras mehuli kerina. Ndahi-kendahin si mehuli sedina turang. Enda dalam sebuah bingkai tema gereja anta ema pengadaan perawatan inventaris gereja. Sedina turang, lid sebuah ungkapan nina, katakan na gagal merencanakan sesuatu itu berarti merencanakan kegagalan. Engkai maka banci bagi, mon-mon bas geluhe naruntung teta rugire. Ndahup teta ndilet belaneka. Banci jadi faktor perencanaan ada faktor-faktor perencanaan yang kurang matang. Alasan nabas kuan-kuanan bindu 20 ayat 5 nina kurang megeremet. Megeremet peturah keuntungan. Mekarus sanina turang peturah kerugi.
maka harus ngana dagam kurang teman, kurang kade-kade. Megeramat kita dagam, kita penuh pertimbangan dan matang pertimbangan tak itu akan menjubahi kita dalam perjalanan hidup menjadi orang beruntung kai pisi kubit. Maka ngerana toleh kita, gua merencana kenenda. Khususnya, bas sekop inventaris gereja. Inventaris artinya senina turang adalah daftar lengkap barang-barang baik keluar masuk yang berwujud dan tak berwujud tercatat dalam sebuah buku tidak ada yang tertinggal. Mulai dari aset inventaris yang paling mahal, kaisi mahalenda umpamana bangunan tanah. Sampai kepada bola lampu, jadi kami rumah dinas pendeta, bola lampu itu tercatat terina. Engkai maka tercatat senina turang sebab enda perlu dalam sebuah perencanaan. Hadilangkari banci macet kegiatan kita. Gendurena era digital, digitalisasi. Melaban silang, ya gereja lah katakan harus punya WiFi genduari. Mengantisipasi senina turang lah lit kuota talang lah bias kuota. Baik lit WiFi. Bagaimana dengan listrik? Banci mati PLN. Tentulah banci lang gereja harus memikirkan mesin genset ga untuk sienda kerina. Para petugas-petugasna. Sebab banci jadir kita-kita kan kurang percanaan persikapan sebuah kegiatan pelayanan bas kegeluhan. Enda senina turang memunculkan macet pelayanan. Nga di tengah dalan. Adil dayandai kita dagam menrencanan kenenda. Adilit barang ta sangat favorit laris dan dicari-cari oleh orang. Tentu sinin ia, barang kuenda daya tahan na negarenda pebagain. Bagaimana dengan beras? Beras tahan 3 bulan lagi. Ini tidak boleh. Harus 3 tahun daya tahan ta. Sebab kalak pikirin ukur. Bangta teluarin narin cataan setejel ma perlu setahun nari barang tema harus sikap meseto. Enda perencanaan. Tentu, merana kita kena daftar-daftar inventaris bas tengah-tengah gereja adalah sebuah daftar lengkap barang keluar masuk, terwujud dan tidak terwujud yang tercatat tanpa ada yang ketinggalan sanina turang. Pengadaan umpamana. Pengadaan enda dekam. Enda menyangkut iman daripada jemaat. Sebab aset yang paling hakiki daripada gereja itu adalah jemaat itu. Usuh perpulungan yang aset Adi kusuh ego aset dakam. Ngolit kesadaran na bas dibata nari reh na labu ban buluh nu labu ban pentaran du eni na ngubagay pengejapan perpulungan ni. Proses perjalanan gereja nalane mesra. Maka nukur barang kita umpamana ada di atas 1 juta. Kaya barang enda, banyak hal yang harus dipikirkan. Pengalaman tanggung buaya. Lid merenda kami jumpa senina turang nukur lebih 10 juta. Jadi masalah. Berkita kan sekarang ngecan nukur usah. Orang lain sudah bisa meracak berapa harga sekten, berapa harga ini, berapa tahun ini, berapa baru, berapa dari kota ini. Tak negerina. Askai rabat, askai bonus tapi pembelian netak, nah. Enda sadar, harus dia melibatkan lebih daripada 1 orang pembelian enda. Jagai bicara orang, curiga orang bertanya. Kalau dia kurang percaya kepada kita, lihat dia sin jelaskan. Payo memang bagai. Enda nomor ketokona, enda ningrana kamras. Bentuk aset pusuh perpulungan dai terjaga kerina. Wah, jelas semua. Di atas kibot KN Yamaha HP Bansi dengan bagi tukur lama serat. Tapi di ceda senina turang catatan inventaris senda. Bahaya kini. Bagi KP umpamana pembelian barang. Barang enda senina turang adingu di atas 1 juta perlu dia di cek recek. Aku kuingat marina dagam Zambia. Maaf dokter. Adi sekarang dokter spesialis jantung mengatakan janggulit gangguan jantung tu. Jangan dulu percaya. Cari dulu 2 dokter jantung lagi wanita. Enak mengatakan janggulampu merah. Mungkin banci jadi dokter sih enak mengatakan sama si lampu kuning.
minsan ari pambanding na di lampu kuning minal kurang e benar na si lampu merah dai. Ngkai sa ninaturang sebab setiap toko ada bonus, setiap toko sa ninaturang ada obral, setiap toko ada promosi. Dia mencari pelanggan, mungkin lebih murah je sangkan je kualitas produk tahun sama lebih murah di sini. Enam iya. Makar kita-kita kan sisi dah. Maka tuhu-tuhu harus kena tercatat. Barang-barang rongsokun gereja GBKP Bandar Lampung ini rumah dinas singani kami adalah sebuah rumah yang diruntuhkan dulu. Majelas ban panitia kena. Kuja merenda binangun pintu. Kuja besi-besi naik kena. Kuja seng. Kuja beloti. Kita jelas kena tercatat merenda kuja dayakan rasa pakat kita dayakan cah. Panjelas dari naturang bangun rumah ini pelam serah. Tapi jelik cacat nasitik. Enam sini gelari mahulin ngerencanakan rasa dahikan dari si mahulin dengan dahi. Tentu ini ngusin dahikan enda kerina jadi mahuli sani naturang. Laban cilang bas perdalanan kegeluhan kemajuan gereja akan bertumbuh dia kerina. Maka mari kita menurut situasi ras kondisi inta kerina. Terpala-pala berjuang kita jadi orang yang baik. Sebab guna sikin kita dirancangkan di batan dahikan dahin si mahuli. Adik umahuli kina sani naturang yakinlah gereja itu tidak akan kesusahan melaksanakan pelayanan. Inventarisena sekaligus penunjang pelayanan. Kota pada umumna, lit mobil dinas gereja. Ngkair kita kan radius dan kecepatan gerak zamanenda. Rasa dikit mungkin mewakili hidup modern ya. Rata-rata jemaat-jemaat kota gedor lit mobil dinas pendeta. Lakabu ini terpeseri keras. Ambona, ambun lah buka kereta kalau perlu ya perahu. Kapal ya perlu. Adi tonggi ngasa ni natural nga merendelit. Mobil, kai si perlu ya kapal ras kuda. Sesuai dengan kebutuhan kerena, adi lari tema terlambat suruh serayan ni. Adi lari sema masyarakat na melayani kunjungan mengunjungi kai kerena pelayanan ni. Jadi inventory senior tina untuk mendukung kegiatan perusahaan, kegiatan keluarga, kegiatan organisasi, kegiatan gereja bas tengah-tengah geluhenda. Sidahikan kerina lumahuli terpuji Tuhan. Amin ras kita tertutup. Bujur Tuhan kata nunggu bagi kami remuliaka. Maka kepekan rancangan du dari awal man kami, kami nari tetap pun ipilih guna bancin dahikan dari sempuli singgu tetap pun kaman kami. Payo tuhu Tuhan. Ijah ijem buwe kelemahan kelapan kelalaian kami. Tapi kita kan kata ni banci ipala-palai kami tole membenahi diri kerina. Sebab ena mesti ipinonduman kami. Tuhan ajari kami. Kegegehi kami. Gelah kerina kekayaan-kekayaan pinibayakan harta wiras jasmani ras rohani siberikan kaman kami. Ena banci ikrola kami. Guna kemudahan keluarga, kemudahan pelayanan, kemudahan hidup. Kerinana. Remuliakan Tuhan bas Yesus kami toto manbatu. Amin. Ya, jadi perpulungan batuhan Yesus Kristus. Bagi singgona disikap pun kami na video show urutan khotbah inandai, renungan inandai. Sebegikan kari gelahalu bagi tole banci kita memuliakan Tuhan tambah kesegaran ta, tambah imunitas ta, tambah kesangapan ta kerina sebab endam kerinduan kita ngalaman Tuhan. Selamat mendengarkan Tuhan masuk-masuk kita kerina. Bujur. Penuh susah tapi senang.